wabarakatuh. Saya Imam Mawardi, Ketua PCNU Kabupaten Mimika, mendukung penuh TNI Polri untuk memberantas radikalisme yang berusaha ingin memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga toleransi antar umat beragama. Sebentar lagi saudara kita dari umat Kristiani akan merayakan Hari Natal. Mari kita jaga kota Timika supaya kota Timika menjadi kota yang aman dan nyaman, dan saudara kita bisa khidmat dalam beribadah. Kita datang dari daerah dan budaya yang berbeda, tapi kita disatukan dalam persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita sama-sama membantu Bapak TNI Polri untuk menjaga kota Timika supaya menjadi kota yang aman dan nyaman. Mari kita membantu Bapak TNI Polri untuk menjaga keutuhan NKRI. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.